Biru nih, tutup kok. Bang, biru. Gitulah, tak kok diem banget, menangis. Mana coba? Meleng nih, meleng. Sana makan dulu sana. Menangis. Alah. Makan kau, keras suaramu. Coba lagi. Halo teman-teman. Kembali dengan kami. Saya Kencur Mustafa Irsyaban. Saya Fajar Yu Kurnia Prayoga. Oke. Hari ini di sini kami ingin membuka nangkadak atau nangka cepedak yang mama saya tanam di belakang sudah usia 5 tahun. Ini buahnya. Ada 3 yang matang. Sebenarnya bukan 3. Namun ada 6. Yang 6 sudah kita makan duluan. Yang 3 kita review bareng-bareng. Oke. Langsung aja. Baca doa dulu yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Coba dulu. Ya, dulu ya. Ini mananya, bukan mananya sih. Ini mentinya tadi pagi. Yang ini tadi pagi, ini sore. Kayak gini dulu biar lembut. Kalau lembut kan enak kita. Oke, langsung ya, belah. Oke, no. Kita isinya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya kita buka yang satunya lagi. Kalau ada lumayan. Rasanya
Ambil piring. Terakhir saat langsung saja sedikit isinya, tidak banyak, sedikit ya, sebenarnya kelebihan sama kekurangan angkada itu. Kelebihannya dagingnya bisa besar, mantap. Kalau cempedak dagingnya kecil, punya kecil. Tapi kalau nangkada ini, nggak enaknya kalau buahnya nggak dipupuk, buahnya nggak maksimal. Kayak kemarin waktu kita review kemarin kan, nggak ada isinya. Ini lumayan ada isinya. Bisa ambil lah, yuk ke atas ya. Jangan ambil wadah lagi lah. Coba sih dari atas beton itu kan tekan dari bawah kompor itu. Beton. Ada kan? Ambil sah. Manis, ker. Makan 10 kayak gini, kenyang perut. Ya kan? Oke, cukup sekian. Terima kasih atas mau melihat channel kami, saya dan adik saya. See you next vlog. Dadah.